Yasir Ama masih bersama Anda di Kompas Malam. Saudara, Komisi Pemilihan Umum tidak akan merubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Ketua KPU, Hashim Ashari, menjelaskan format debat yang ada sekarang sudah disepakati oleh semua tim paslon. KPU, menurutnya, tidak akan mengubah format debat. Capres, kali ini atau bentuk debatnya sudah disepakati ada enam segmen segmen pertama visi misi program segmen 2 dan 3 pertanyaan yang dia siapkan oleh panelis dan kemudian apa itu namanya masing-masing calon menjawab segmen 4 dan 5 adalah um, apa pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon segmen keenam penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. Empat dan lima pun akan begitu. ke keempat dan kelima pun akan begitu. Apakah memungkinkan ada penambahan durasi debat sendiri? Cukup, itu. cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Hmm. Itu karena sudah tiga kali debat. Sebelumnya saudara Presiden Joko Widodo menilai debat ketiga tidak mengedukasi masyarakat dan hanya didominasi saling serang personal antar calon presiden. Menurut Joko Widodo saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal dan bukan untuk saling menjatuhkan. Joko Widodo pun meminta format debat pilpres perlu diubah. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Saya kira akan banyak yang, yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, polisi, visinya yang di yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan mengubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Lantas emang ada kemungkinan nih format debat dapat diubah. Lalu bagaimana urgensinya? Kita akan bahas bersama dengan mantan Ketua KPU, Mas Arief Budiman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Arief. Salam sehat, Mas Jasir. Jadi menurut Anda ini apa yang menjadi keputusan KPU tidak akan ubah format debat meski dikritik oleh Presiden Joko Widodo ini langkah yang tepat? Ya, KPU kan terikat dengan aturan ya, baik yang ada di dalam undang-undang maupun yang ada di peraturan KPU. Sebetulnya kalau kita perhatikan mulai dari debat pertama, debat kedua sampai dengan yang ketiga kemarin itu dilakukan beberapa perbaikan atas masukan ya. Tapi itu persoalan teknis ya. Misalnya eh uh, ruangan yang terasa uh, panas misalnya hmm. gitu lalu diubah ke gedung yang dingin misalnya gitu kemudian mikrofon yang sempat diperdebatkan akhirnya hanya dipasang satu mikrofon di podium Kemudian, di podium, misalnya, yang kemarin sempat dipersilahkan, gitu ya, ada yang jalan-jalan di luar podium. Kemarin disepakati semua ada di podium, jadi sebetulnya perbaikan secara teknis itu memang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, bagaimana dengan substansinya, misalnya? Mm -hmm. KPU memang, apa ya, dia terikat betul karena undang-undang itu mengatur, mengatur dengan rigid, ya, apa dan bagaimana uh, di dalam debat, termasuk ketika, uh, apa namanya, PKPU harus mengatur itu juga dituliskan semua, gitu loh. Nah, saya ingin memberi catatan juga atas, atas apa namanya mm -hmm. yang uh, dilaksanakan di debat yang terakhir kemarin, ya, yang ketiga, mm -hmm. ya, misalnya uh, di media sosial, kemudian uh, beredar apa namanya uh, apa dalam tanda kutip lah gaduhnya gaduhnya apa namanya? gaduh dan komentar dari penonton misalnya. Mungkin hmm. karena kemarin tempatnya besar, saya tidak tahu juga kuota-kuota undangan itu kemudian ditambah atau tidak gitu ya. Tapi kan uh, sempat kita ikuti, bahkan ada tim yang kemudian uh, mendekati apa moderator, namanya, uh, moderator, misalnya, memberikan masukan, dan itu kemudian juga uh, dikomentari uh, banyak pihak. Mm -hmm. uh, jadi, uh, itu perlu juga menjadi catatan di debat yang keempat dan kelima nanti, ya, apakah perlu ada perbaikan tentang jumlah uh, dan tata cara tentang mm -hmm. penyampaian. Penyampaian komplain kalau ada keberatan-keberatan itu. Oke, okay, tapi kalau nah, soal substansi, karena ini uh, selalu bener, menjadi catatan ya. begitu ya, Mas Arief. Debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga, substansi itu kurang keluar begitu. Saling serang substansi, ya. visi misi itu kurang keluar begitu hingga akhirnya Presiden ya. Joko Widodo berkomentar. Menurut anda gimana okay. nih? Nah, uh, begini. Pertama. Yang banyak diperdebatkan itu kan soal menyelang personal, hmm, kan? Betul. Nah, undang-undang dan peraturan KPU sebenarnya sudah mengatur. Tapi kata yang digunakan di dalam regulasi itu dilarang menghina seseorang, ya, oh? dilarang menghina suku, agama, ras itu dilarang baik kepada eh, apa namanya eh, seseorang dalam secara umum pada saat kampanye maupun kepada peserta pemilu. Hmm. Nah, di dalam debat itu kan eh, terjadi apa? debat dan dialog antar peserta pemilu. Nah, sebetulnya kalau mengikuti regulasi di, yang dilarang itu dilarang menghina. Saya tidak tahu apakah eh, apa dialog mereka kemarin itu masuk dalam kategori eh, menghina atau tidak gitu ya. Tapi, kan perdebatan panjang di media itu soal uh, diduga menyerang, menyerang personal. Nah, ini mm. uh, apakah diksi ini uh, dimaknai berbeda, menyerang, dan menghina? Itu saya pikir uh, biar mereka yang ahli untuk menilai menilai itu. Mm. Nah, ke kedua, sebetulnya proses perbaikan bisa juga dilakukan ketika uh, teknis penyelenggaraan itu. Memang sangat mengandalkan uh, kepiawaian moderator, tetapi peran moderator itu dibatasi di dalam apa namanya di dalam regulasinya. Mm -hmm. Bahkan moderator itu dilarang sebetulnya ya di dalam regulasinya ya dilarang memberikan komentar penilaian maupun kesimpulan. Nah, kalau bagian itu bisa dievaluasi tidak, Mas Arief? Soal so, sorry saya potong, bagian itu bisa dievaluasi tidak sehingga debat dua debat terakhir ini kita benar-benar melihat ada perang substansi visi misi bukan saling sindir personal. Ya sebetulnya bisa karena uh, KPU uh, kalau saya tidak salah di dalam juknisnya atau di dalam peraturan KPU hmm. kan selalu mem membuat evaluasi setiap selesai satu debat lalu secara teknis pelaksanaannya itu bisa dibicarakan bersama antara uh, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Nah, sepanjang ya sepanjang apa yang disepakati itu tidak melanggar ketentuan, menurut saya bisa. Ya. Nah, cuma uh, harus hati-hati memang KPU uh, jangan sampai uh, niat untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu hmm. nanti malah ditafsir yang berbeda dan dianggap melanggar regulasi. Jadi memang harus uh, sangat hati-hati. Uh, okay. Tapi untuk untuk memenuhi tumpah, tujuan sobat itu sendiri sebetulnya, menurut saya pembicaraan atau debat dan dialog tentang substansi itu penting. Karena kan debat ini salah satu metode kampanye, salah satu bentuk metode kampanye. Nah, kampanye itu adalah penyampaian visi dan misi. Jadi publik perlu tahu sebetulnya visi dan misi dari masing-masing e, kandidat. Dan yang sering terjadi adalah ketika serang-saling serang personal ataupun sindir ini terjadi pada bagian saling nanya antar capres sehingga memang itu yang sulit dikontrol ya karena pertanyaan itu kan keluar dari capres masing-masing tidak e, melalui panelis begitu. Iya, dan sebetulnya uh, kalau uh, moderator diberi uh, kewenangan lebih, mm -hmm. uh, harusnya uh, moderator bisa menata ini, me me misalnya sudah keluar dari jalurnya, keluar dari relnya. Dia bisa mengembalikan uh, supaya kembali ke apa substansi uh, debat atau tema debat yang sedang diselenggarakan pada saat itu. Oke, okay. kalau menurut uh, Mas Arief sendiri nih, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini lebih kepada intervensi hmm. atau kritikan? Um, <laughs> saya nggak tahu ya itu, uh, tapi uh, menurut saya siapapun ya, siapapun hmm. bisa memberikan pandangan, uh, pendapatnya tentang pelaksanaan debat ya. Okay. Nah menur dan menurut saya KPU harus terbuka untuk bisa menerima masukan dari banyak pihak. Apakah ya, itu kemudian uh, bisa diimplementasikan mm -hmm. berdasarkan regulasi yang ada atau tidak? Baik. Nah, silakan kami uh, melihat tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan makna tujuan uh, dari debat itu sendiri. Oke. Okay misi substansi visi-misi kepada publik. Oke, masih ada dua debat lagi. Menurut Mas Arief saja, terakhir dan singkat saja, hmm. apa yang perlu dilakukan oleh KPU sehingga publik puas dengan dua debat terakhir, penyampaian visi-misinya juga ada, substansinya juga dapat? Ya, uh, pertama uh, peserta pemilu, masing-masing pasangan hmm. uh, capres dan cawapres ini harus diberikan suasana yang nyaman ya sehingga mereka bisa menyampaikan visi misinya secara lebih tenang, lebih baik, lebih jelas gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua kepada peserta pemilu ya tentu saya berpesan saya pun sebagai pemilih ingin mendengar lebih detail substansi visi dan misi uh, dari masing-masing kandidat. Baik. Terima kasih uh, Mas Arif Budiman mantan Ketua KPU. Kita nantikan ya seperti apa evaluasi dan juga perbaikan di dua debat terakhir. Terima kasih Mas Arief, salam sehat. Dan